Kiai Haji Raden Asad Syamsul Arifin bin Ruham bin Isan bin Komsi atau Kia Asad Situbondo adalah ulama sekaligus tokoh penting dalam berdirinya Nahdlatul Ulama. Kiai Haji Asad Situbondo merupakan sosok ulama yang masyhur dari ujung Jawa Timur. Saat masih muda, Kiai Asad mengaji langsung kepada ulama besar saat itu yakni Syekhona Kolil Bangkalan dan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asyari Tebuireng. Suatu ketika gerombolan maling masuk ke rumah salah seorang warga, maling itu bermaksud menggondol abis isi rumah. Namun di tengah aksi perampokan itu, pandangan mereka tertuju langsung pada foto Kiai Asad yang dipajang di tembok ruang tamu rumah tersebut. Rombongan maling itu dibuat kaget bukan kepalang. Dilihatnya foto Kiai Asad seakan berbicara kepada para maling. Spontan saja gerombolan maling itu lari terbirit-birit. Benar tulis Ibnu Ajibah dalam tafsir Al-Fatihah Al-Habir bahwa ruh para kekasih Allah dan syuhada bisa melakukan apa saja yang mereka mau. Demikian kisah karomah Kiai Asad yang mampu menakuti maling hanya dengan foto.